Welcome back to the Remix 2016. Coba nih, semua yang ada di studio malam hari ini party people kan ya? Party people bukan? Party people, coba saya mau dengar semangat dan juga suaranya. Make some noise everybody! Itu baru kece. Indonesia lebih kece kalau hadirnya kayak begini nih ya. Nah, tim kedua akan tampil malam hari ini. Di setiap penampilannya mereka selalu memberikan sentuhan musik yang sangat kencang. Tapi malam ini mereka akan tampil berbeda, membawakan sebuah lagu yang sudah di-request oleh Anda melalui Instagram. Kali ini mereka akan membawakan sebuah lagu milik Riff, yaitu Raja. Please welcome, this is Shout! Hi guys, sekarang kita lagi mau ngeliatin request-request dari Shout Guns asai. Sempet bingung, mikirnya kayak, wah lagunya apa yang enak, lagunya yang masuk sama kita apa. High and Dry, Radiohead. Ada dari Big Bang juga, Fantastic Baby. Iya. Ada yang request tiket nonton live. Request tiket nonton live dong. Setelah ditimbang-timbang, dipilih-pilih, dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat, seperti biasa. Akhirnya terpilih lagu dari requestannya siapa tadi? Izatuni Sakurani. Karena ini Izatuni Sakurani. Lagunya requestnya Raja dari Riff. Kenapa kita milih Riff untuk week ini? Itu tujuannya adalah kita pengen mencoba keluar dari cover tune ya sebenarnya. Kita belum pernah ada lagu yang dari genre alternatif itu, kita belum ada. Menurut kita sih lagu ini bakal kerennya dinyanyiin sama Aki gitu. Yang show ini nih, yang semakin lama semakin tantangan buat kita. Apalagi udah semakin menuju final, semakin harus tambah keren, harus tetap memukau penonton. Andai ku jadi raja, mau apa tinggal minta tunjuk sini, tunjuk sana dengan sedikit kata. Nikmatnya jadi raja, dengan mencentikan jari dan lambaian tangan, maka terbuat karya suku. Come on, the remix said, yo. Aku hanya bisa menahan dan melihat pembayangan dan memimpikan.
Make some noise everybody for show. Thank you dancer. Kostumnya keren banget. Silakan teman-teman merapat ke sebelah sini. Ini tumben nih, tumben. Aki, biasanya kan kencang-kencang mulu. Kenapa malam hari ini akhirnya milih yang beatnya segitu tuh? Biar gak bosen sob. Oh, jadi lebih ke variasi ya. Variatif. Betul. Seperti yang Muna Maya bilang ya kan. Pecah aja itu gak cukup kencang. Tapi harus bisa dinikmati. Silakan judges komentarnya. Siapa dulu nih? Ini namanya musik elektro ya. Musik elektro tuh gak perlu harus BPM tinggi. Dengan BPM yang rendah pun. Dengan yang cuman, gak, bukan yang pumping-pumping tapi bikin orang tetap jogetable. Jogetable ya? Jogetable banget ya pokoknya. Danceable. Danceable banget. Shot itu kemarin-kemarin kan terkenal dengan pumping yang kencang dan ini. Saya senang karena Shot bisa membuktikan kepada audiens bahwa kalian bisa membuat satu musik yang tidak harus tinggi tapi kita semua tetap bergoyang. Cuman satu tadi yang aku agak kritikannya ya ini ya. Di pas di drop pertama balance sound gitarnya agak kekencengan tadi. Itu doang. Overall asik. Siap. Thank you. Siapa yang senang Shot? Gue rasa ya penonton sekarang tuh udah pinter-pinter dan semakin pinter loh. Maksudnya mereka tuh gak cuman ngefans sama orang yang punya muka kece, apa segala macam. Cuman kalian tuh selain kece, kalian juga punya kualitas musik yang bagus. Kedengeran banget kalian ngerti musik ya. Bukan hanya, bukan hanya mikirin sound harus kenceng, tempo harus cepet. Tapi by the way gue suka banget pemilihan tempo ini nih. Ini tempo berapa sih nih? 97. Sedap 97, kayak gue ngerti itu, aja. Itu ada sejarahnya ceritanya. Oh sejarahnya gimana coba? Angkatan 97. Enggak, coba nanya waktu itu. Wing, sorry gue mau nanya. Lu lulusan angkatan berapa sih? Tuh kan angkatan 97. Terus gue bilang gue 97, gue bilang. Ya udah temponya kita bikin 97. Terus gue bilang. tapi sorry ya, sorry. Gue pengen satu studio ikutin gue. 1, 2, 3. Stop. Itu tema yang sangat brilliant, not even from lagunya Riff kan? Bukan. Tapi itu membuat gue inget banget lagu lu gara-gara tema itu yang super kece banget. Oh, thank you, Ale. Enggak, itu turut, di repetitif terus udah gitu temanya itu. Dan gue kagetnya lu menciptakan tema itu yang gak ada di lagunya Riff. Dengan tempo yang pelan, yang menurut gue lu berani banget keluar dari comfort zone lu. Seperti orang yang tahu, ya Shout lah, sempat ada komentar kan. Ya Shout pastilah votingnya tinggi, orang dropnya kenceng terus segala macam. Aki, jangan lupa deh, Alexa. Itu dia. Alexa, mencipta lagu handal. Nah makanya maksud gue di sini di panggung The Remix, tepatnya hari ini, hari Sabtu. Wah gila, jam berapa nih? 8:30. Lu berhasil membuktikan kepada semua fans Shout dan semua fans The Remix 2016 bahwa lu keluar dari comfort zone dan super berhasil. Thank you banget. Lu gokil. Thank you, Wale. Thank you. Gila. Gitu. Ini ya Winky, walaupun mereka ini udah profesional semua, ada dua produser gitu ya. Tapi mereka jiwa kompetitifnya gak kalah loh. Maksudnya mereka tahu, oke, gue Aki Alexa. Terus mereka berdua ada DJ yang oke. Tapi mereka tuh, gue berasa banget tidak meremehkan bahwa ini bagaimana juga kompetisi. Jadi yang, mereka tetap. Yang gue tunggu apa? Apa? Yang gue tunggu, kayaknya sih gak tahu nih. Dia kan, kayak ini kan slow kan. Kita nanti kan ada dua kali tampil kan. Nah, kayaknya dangdut sih, kayaknya ya. Tapi aku tanya, apakah di minggu ini bikin dua lagu? Dua lagu. Ada stresnya gak? Karena jangan sampai kalian turun semangat. Karena ini memang susah banget ya. Bikin dua lagu dalam satu hari. Which is seminggu waktunya. Itu waktu yang, itu kalau kita sebagai musisi itu stres banget. Mereka emang udah stres anak-anaknya. Gue sih pulang kampung sih. Emang udah stres. Nyerah deh gue keluar. Itu kalian tetap semangat kan? Mudah-mudahan tetap semangat dan jadi the best. Ini kan berarti ada sekali lagi tampil. Amin. Sekali lagi tampil. Nah, kita lihat apakah lu akan membawakan hal yang sama atau lu balik ke Shout yang gendeng, power. Yeah. Yang gendeng. Kalau gue sih nunggu yang gendeng. Oke, kita tunggu aja sama-sama nanti penampilan kedua dari Shout ya. Siap. Terima kasih judges komentarnya. Thank you teman-teman. Shout Guns, dari thank tadi, you. Dari tadi heboh banget. Aki Alexa emang masih ada Aki Alexa? Masih. Deva mau masuk Maya, Alexa. Dua Maya masih? Deva jangan ada. Maya masih ada dong. Masih ada juga ya. Oke, masih. Tepuk tangan untuk yang masih eksis. Luar biasa. Nyala. Deva. Sekali lagi ini adalah penampilan pertama. Nanti mereka akan tampil kedua kali lagi membawakan Recycle Song. Seperti apa penampilan mereka?
tunggu. Sekarang kalian harus vote dulu mereka. Jangan lupa ya. Supaya mereka bisa bertahan dan lanjut ke babak selanjutnya. Amin. Caranya gampang. Tinggal ketik hashtag #TheRemix_shout. Spasi hashtag #TheRemix_CieBangBang. Tepuk tangan sekali lagi untuk Shout. Thank you. Sesaat lagi akan ada penampilan dari Electroma. We'll be right back. Halo party people, abis ini kita bakal seru-seruan bareng bersama kami, Electro. Mama!